ada yang heboh dan spesial nih di episode Sama Cantik kali ini. Sama Cantik! Kita lagi merayakan anniversary anniversary Sama Cantik yang pertama. Jadi hari ini kita mau ngerayain ulang tahun loh bareng sama warga Bekasi. Ibu-ibu! Pada mau ngapain? Ramai banget dari semua. Ini juga artis di luar. Melani Ricardo, ini. No siapa Aris Korea, no siapa Umi, nih? Pembohongan publik. Ibu-ibu semuanya apa kabar? Warga Bekasi! Sama Cantik, lihat deh, birthday-nya udah meriah kan? Dekorasinya cocok banget, colorful gitu. Langsung aja yuk kita sapa warga di sini. Sama Cantik! Ini kapan lagi Sahabat Cantik rame banget ibu-ibu semua karena kita lagi merayakan anniversary pertama. Satu tahunnya Sahabat Cantik. Dan gua denger ya, kayaknya akan ada kontrak katanya. Ini acara sampai anniversary ke-13 pun hostnya nggak bisa ganti-ganti. Datang mbak kita butuh uang, iya, itu biasa aja. Iya. Oh dia kayak ya udah aja. Jalan. Hari ini mau ngapain aja sih Bu? Nah ini udah ada ibu-ibu di belakang kita dan mewah banget. Bener, tapi kok bajunya warnanya ungu-ungu sih? Iya, lebih baik kita tanya aja. Ya udah tanya aja ya Bu. Cis, mendingan lu masuk deh tanya, Bu registrasi member Bu. Iya karena aku belum dapat seragam. Iya. Cis pakai baju ungu. Gua kan pakai ungu. Lu pakai ungu. Cis kayaknya enggak mau banget pakai ungu sih, Cis. Emang kenapa dengan warna ungu? Apa? Kenapa? Apa karena yang namanya ungu identik sama janda. Ah, taruh lo. Status boleh janda. Tapi hati tidak ada yang tahu. Iya. Jandanya beda, janda kaya raya ya gini. Kenapa jandaku? Halo ibu-ibu. Ada pantun katanya. Boleh, boleh. Ada pantun untuk Sahabat Cantik. Boleh ibu. Pekalongan Kota Batik. Belanja 2 gratis 1. Cakep. Happy anniversary pertama Sahabat Cantik. Cakep. Semoga sukses dan jaya selalu. Pada kumpul, pantun juga udah, kurang jagatnya enggak sih? Musik! Seru banget ya, Sahabat Cantik, jadi pengen join. Udah pada capek belum ibu-ibu? Mending sekarang kita ngobrol yuk bareng komunitas Purple Lovers. Ibu-ibu semuanya, pada cakep-cakep banget ini. Ini pada pakai ungu-ungu, ini dari komunitas apa? Purple Lovers Community. Oh, komunitas pecinta warna ungu. Bener, ya. Tapi yang paling aku suka ibu-ibu, ibu namanya siapa? Ernie. Bu Ernie pasang alis dari jam 5 subuh. Star banget alisnya. Lihat dong roknya Bu. Roknya luar biasa. Jahitnya nempel dari subuh. Ibu, tolong ini roknya Moana loh Bu. Iya bener. Pake. Minjem dulu ya Kak Ibu. Boleh, boleh. Oke, kita ngobrol ya sama ibu-ibu ya. Oke Bu Erna.
nih boleh diajak ngobrol? Boleh dong. Enggak pernah pakai alis dari jam 5. Iya. Werni, saya dengar katanya di sini selain ada pecinta ungu, ada juga ibu-ibu cinta berondong. Benar enggak sih? Anggota berapa orang, Bu? Untuk seluruh yang ikut syuting atau seluruh Indonesia? Indonesia. Ada. Seluruh Indonesia ada. Kita ada 21 cabang PLC. Jadi sahabat cantik, komunitas Purple Lovers ini berasal dari Bekasi. Lihat deh, dari atas sampai bawah serba ungu begitu. Unik ya? Gak cuma itu, komunitas ungu juga tersebar di 21 kota di seluruh Indonesia. Pecinta ungu. Iya. Ya. Sampai ada Indonesia. Sampai teman ada yang stay di Singapura. Ini kutek. Lihat, Bu. Kutek ungu. Indonesia kalau ngumpul ungu semua tuh, Bu. Ya. Suami-suaminya ungu, anak. Oh, semua pada ungu. Jatuhnya kayak ini enggak mau tidur di luar. Jatuhnya kayak ngumpul sama umbi-umbian semua ya. Iya. Semua ya. Luar biasa. Tapi ya, Ibu mohon maaf ya, tadi kan kita bilang katanya ungu tuh katanya identik sama janda. Enggak ya, Bu, sebetulnya. Enggak ada yang bilang, Bu. Enggak ada yang bilang. Katanya semua janda suka ungu, ya kan? Oh, tapi Ices enggak suka. Iya, suka, Mirma. Udah gitu. Oh, tidak semua janda suka ungu. Jadi bukan mana janda. Ices tuh sekarang katanya semenjak jadi udah sendiri, kok makin glowing, makin menyala. Iya, benar kan? Soalnya biar aku keterima di apa? Komunitas. Iya, komunitas ini, Kak. Soalnya kan kalau enggak glowing katanya enggak boleh gabung. Ye, enggak glowing. Enggak janda sih lu. Menyala janda. Menyala Kak Ici. Iya, Kak Ici. Menyala. Pagi sampai operasi sus buntu ya. Oh, gak cuma pakai pakaian yang ungu, rumah mereka juga serba warna ungu loh. Daripada kepo, mending kita langsung aja yuk ke rumah salah satu member. Let's go. Kita kan pada jauh-jauh nih, Bu. Saya mau makan, Bu. Ada. Makanannya ungu. Snack harus ungu. Kalau makanannya ungu campur daun dong. Biru. Saya pasti makanannya ungu. Nah? Saya hobi terong, Bu. Ayo kita makan ya. Nah, sahabat cantik, ini nih rumah salah satu member Purple Lovers. Kita intip yuk. Oke, ini rumahnya siapa, Bu? Tapi sebelum mau nge-review, saya mau pamit dulu. Iya, kayak Ria Ricis lu pengen pamit-pamit aja. Tahu lu, terbalik lagi. Jam segini saya mau nganterin nenek saya pasang behel. Neneknya jam 3 jangan lupa latihan skateboard. Enggak, saya mau ngambil kue di sono buat digelar di sini. Iya, udah, ya udah. Mau cabut baju lu ungu, takutnya panjang di sini. Entar back lagi ya. Iya, back lagi kan. Orang tua banget. Oh, nenek-nenek gue lo cium tangan. Semangat jadi gitu ya. Ingat ya. Kita tulang punggung ya, inget tulang punggung. Jangan dibilangin, saya mau kerja lagi dong. Oke, Ci, sekarang kita pengen lihat, Bu, rumah siapa ini, Bu? Budian. Tapi aku pengen tanya, Bu, apa sih reaksi suami waktu rumahnya dicat ungu? Apakah langsung dikasih izin? Apakah emang suami juga suka? Apa gimana, Bu? Suamiku kebetulan sudah almarhum. Oh. Tapi sebelumnya juga selalu mendukung. Oh. Oh. Wow. Jadi dari dulu apapun boleh. Jadi dia support habis. Masya Allah. Istrinya suka. Katanya anak-anak? Oh, anak-anak. Waktu sebelum besar, dukung. Tapi kalau sekarang besar, dia bilang bahwa itu teritori bunda. Oh, kesukaannya bunda. Tapi mohon maaf, suami berarti sakit dulu ya, Bu ya? Tapi sakit gak ada hubungan dengan ibu ngumpul warna ungu kan? Suami stres gitu, maaf bercanda ya, Bu ya? Gak ada. Ungu semua di rumah bini gue gitu, enggak ya, Bu ya? Sambil nunggu Umi cari kue ulang tahun sahabat cantik, kita house tour aja yuk rumah Ibu Dian.
Lihat deh, unik ya. Mulai dari cat tembok, dapur, sampai gelas piringnya ungu semua. Kira-kira sahabat cantik di rumah bakal tertarik nggak ngecat serba ungu? Ini kue-kue aja semuanya warnanya ungu, Shay. Lihat, Shay. Donat-donatnya warnanya ungu, Shay. Coba lihat. Wow, luar biasa. Emang ibu benar-benar. Kenapa sih, Bu? Secinta itu. Emang ungu itu kalau rumah, ini rumah loh, Bu. Emang nggak pusing ya, Bu? Tapi membawa aura apa ungu itu? Kalau saya sih senang aromanya jadi adem gitu loh. Ungu? Adem ya, Bu, ya? Jadi kayaknya booster enak lah. Gitu ya. Betul, dan boosternya. Jadi apapun kalau... Jadi dalam hidup kami, Balance itu motonya ada dua warna. Apa, Bu? Ungu dan bukan ungu. Mampus. Percayalah, jadi semua akan ungu pada waktunya. Semua akan ungu pada waktunya. Sampai ngumpet-ngumpet juga, Kak. Nih guys. Piring ungu, guys. My God, piringnya ungu juga, guys. Mohon maaf ada coklat-coklat ini kemana belum dicuci. Aduh, kayak ini harus lupa. Enggak boleh nih, Kak, nih. Enggak boleh nih. Berarti ini bukan ungu. Haram deh, haram deh. Ungu juga, ya bukan ungu. Ini lucu banget, lihat nih guys tuh, ada buat apa namanya, air fryer, ada kettle-nya, ceretnya, wow semua. Sampai kain lap tepoknya aja ungu, Shay. Luar biasa. Tata rapi ya, Bu? Menyala unguku. Tuh, sampai makanan di dalamnya juga udah ungu. Ungu, maksudnya udah lama, Bu. Oke, Bu, mohon maaf, kalau anak sukanya warna apa, Bu? Karena anakku dua, kalau semua sukanya tapi kalian punya hitam. Berarti kalau kata semua hitam semua tuh, Bu? Oh, enggak. Jadi kalau baju tuh hitam, jadi kalau cuci atau gosok, hitam semua. Ibu ungu semua? Hitam, ungu. Wah. Ungu kan ada dua macam, ungu muda sama ungu tua. Yeah. Lavender tuh kan ungu muda. Ibu lebih suka ungu tua, ungu muda, apa ungu tua banget, apa ungu muda banget, apa bagaimana nih, Bu? Ungu remaja aja, Bu, ya, tengah-tengah ya, Bu, ya. Jadi lilak, kalau ini kan sudah lilak. Oh, lilak. Ya. Lilak. Lilak. Oke, tapi apa yang barang apa di rumah yang pengen banget belum dapat warna ungu? Sebetulnya sih aku pengennya mobil diungin. Icis, kalau kamu rumahnya yang baru pengen konsep warna, jangan-jangan Icis terinspirasi ungu juga. Walaupun status ini ungu, tapi boleh rumahnya beda warna. Icis sukanya warna apa? Sebenarnya aku sukanya pink, karena kamar aku sekarang yang kemarin kita pink semua itu Icis. Pink. Tapi iya, nanti di rumah baru kayaknya aku mau ganti lah, lebih ke hijau stabilo. Hijau? Wow. Menyala dalam arti kata sebenarnya. Karena udah kepoin rumah Ibu Dian, sekarang kita cari Umi. Aduh, Umi kemana ya? Yaudah, kita cari Umi dulu ya. Keluar aja nih. Assalamualaikum. Selamat selalu. Makasih banyak ya, Bu, ya. Saya cari teman saya dulu ya, Bu, ya. Sekali ungu, tetap ungu. Menyala ungu. Habis ini, kita bakal seru-seruan main games bareng ibu-ibu Purple Lovers. Jangan kemana-mana, tetap di Sahabat Cantik. Punya penggantiku, bisa-bisaan ungu.